udah janjian sama cewek, di sini janjiannya. Tapi kalau janjian di halte tuh gua trauma. Kenapa emang? Karena nasib cinta kita tuh kadang-kadang kayak halte, cuma jadi transit orang datang ditinggal begitu dia sampai ke tujuan. Kalau gua beda bro, gua seneng di halte. Kenapa emang? Halte itu kepanjangannya. Apa itu? Harapanku langgeng sama tante-tante. Sendirian aja nih? Iya nih. Aku pikir bidadari itu bersayap, ternyata bukan bersayap. Tapi? Berhijab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak usah pegang-pegang. Emang begini. Kamu? Kayak... Mau aku mau aku tadi janjian. Kamu janjian apa? Sama dia. Janjian apa? Gak lu bisa tahu aturan kita gak sih? Iya, udah lu. Bisa tahu aturan kita gak sih? Iya, oke. Kita punya aturan kan? Iya, lu dulu. Setiap kalau ada pasangan teman tidak boleh saling udah. Cuman kalau udah ditolak ya gue boleh tikung lah. Ya belum, ini kan lagi berjuang. Oh, iya. Sayang. Lagi nunggu bus ya? Iya, aku lagi nunggu bus. Oh. Aku juga sembari nunggu cowok. Aku lagi janjian nih. Janjian? Ih kok kamu kepo-kepo sih? Gak apa-apa, aku lihat aja. Lagian kamu ngapain nunggu bus sih? Kan udah ada nih, nunggu masa depan kamu. Yeah. Hey. Tapi kalau kayaknya kan rasa kenal sih sama kamu. What? Kamu suka kalau kamarnya tuh ada bendera-bendera Inggris gitu ya? Suka yang gitu ya? Ngapain sih bawa-bawa ini? Apa aja sih benderanya maksudnya? Gak ada, gak ada. Oh, tapi aku lihat kamu pakai hijab. Abis lebaran aku tambahin hijab ya boleh? Boleh. Hijab kobul sama kamu. Daripada keduluan sama Sule lagi, balikan bro. Kamu sosokan baru kenal, giliran aku udah hijab-hijab aja. Warga, ini budak mau pergi jauh, bawaannya banyak anaknya. Assalamualaikum. Ntar dulu, ini urusan keluarga dulu. Ini masa bapaknya cuma dibawain celana dalam sama sikat gigi doang bekempes begini? Ah, celana dalam sama sikat gigi bukan buat lebaran. Bakal apaan? Buat kalau di Cipinang sama Lembang. Maaf, sikat giginya dipotek ya? Iya bener, kok lo tahu sih? Iya bener, sama-sama pernah. Iya lupa. Kalau ini sebut ini papa mertua aku. Lu pernah jadi tahanan, gua pernah jadi sipir. Oh beda. Beda nasibnya. Kan di film jadi sipir, kalau lu di kehidupan nyata jadi tahanan. Kata-katain orang jadi tahanan, sombong banget yang pernah direhabilitasi. sini pak. Ampun pak, salah orang. Ini bapak mau dari bus ya? Apa iya, dari bus. Iya. Saya mau naik bus. Sama aku juga lagi nunggu bus. Sama ya? Iya. Mbak mau kemana? Aku ke Citayam. Bedanya gini pak. Saya kemari-mari aja. Mungkin kalau bapak sama mbak ya. Jangan kenceng-kenceng pak, ini rute orang pada nunggu. Jangan kenceng-kenceng. Pak, pak. Lagi nunggu bis ya? Iya. Kok telolet-telolet? Ngerti, Pak. Ini bis yang ke jurusan mana? Jurusan masa depan atau masa lalu? Kalau masa depan, ini penumpangnya. Kalau masa lalu, ini mau balikan sama mantannya. Jurusan mana? Pantesan lu, Arni, semangat banget lu ya. Kenapa sih? Bukan saya busnya. Mendingan nanti kan ada busnya lewat. Iya. Sambil nunggu bus, kita main game yuk. Oh, main game. Boleh. Berdua kamu, berdua sama dia mau enggak? Iya lah. Hah? Berdua sama kamu? Iya. Ngapain sih nempel dulu? Dari dulu nempel. Deket-deket sama yang hijab-hijab dikawinin yang lain. Giliran kamu. Ya, bisa dulu bagaimana ya? Ya. Ngapain sih nempel-nempel? Main game-nya apa nih? Yuk main game ya. Main game apa nih? Bagi dua grup udah, ya. Oke. Okay. Oke, kita Vicky sama siapa nih? Natali Prasetyo. Mantannya Vicky? Oh iya, oke. Pantesan lu gabung sama manajemen gua lu karena ada Natalinya juga lu ya. Sumpah, lu sama dia, mendingan sama Sule, beneran. Yuk, oke silahkan berdua. Iya. Ini gimana gua nunduknya, rapi lu ambil, Vicky. Ambil dong. Iya, sabar ya.
Oke, bikin sebelah situ. Aku di mana? Ah, ribet amat sih ini. Oke, siap ya? Siap. Misi ya. Yuk. Aku duluan nih. Sini, Anzu. Ayo, Sarwenda. Ayo. Iya, sabar. Jadi siap. Baju kita udah samaan, sama-sama kamu hijau. Kamu ikut-ikut aku. Kamu ikutin aku. Kamu, orang ini baju kamu ambil dari mobil aku. Tiga. Dua. Lagi mobil. Belum pernah gerebek di mobil ya? Satu. Astagfirullahaladzim. Berguling. Iya, itu nama samarannya apa? Nama samaran. Backflip. Bukan dong. Nih. Guling kayang. Apa? Apa? Nih. Apa? Orang aneh. Balik lagi. Orang aneh, orang gila. Iya, bukan orang gila. Itu gerakannya namanya apa? Jung. Jungkir nah, balik. Nah, iya. Nih, apa nih? Kan kalau begini, terus begini lagi. Bolak-balik, jungkir. Ini rusuh. Udah, satu dulu. Hah? Satu dulu, oke. Apain bro? Kita ketemu. Sama Kak Ada. Semangat ya, Ada. Semua yang gue udah mulu. Tiga kata. Bapak, papa, ayah. Sarange, sayang, cinta. Ayah cinta aku. Kamu. Peluk dong. Yes. Kok anak bapak enggak ada yang mau meluk? Ini yang pengen meluk. Ini yang beneran enggak mau meluk. Kalau ini mah udah saban hari, kalau ini kan memang di sini doang kesempatannya, Bi. Oke, Zan. Natali bingung kalau peluk sama Vicky takut dosanya nempel ya. Jangan. Saya tebak lagi nih. Ya. Siap, 3, 2, 1. Nah, bahasa Inggris tuh, 4 kata. Bahasa Inggris, 4 kata. Iya. Love. Jongkok, tepuk tangan. Bukan. Tepuk nyamuk, main layangan. Cincin. Bahasa Inggris. Cincin imitasi. Menyatakan sesuatu apa? I love you. Ya mirip. I love you too. Dijawab. I love you. Orang menyatakan? Menyatakan mau. Minta THR. Bukan. Will you marry me? Apa sih? Ya kan namanya orang ketebak, seneng, euforia gitu loh, selebrasi. Orang gak boleh ada selebrasi. Ya kalau bener gue mau dipeluk-peluk, takut. Ah, sekarang. Oke lagi ya. Lagi kan ya? Fotoin, cakep. Yeah, tunggu ya. Woi penonton, waktunya kita pilih. Mau ke rumah Ayang Beb aku. Mau ketemu calon mertua aku. Tapi bawain makanan apa ya? Aku bingung deh. Aku dengar dari kedekatan kamu bingung ya? Tenang aja, kamu mau ke rumah calon mertua. Cie. Iya nih, aku mau ketemu calon mertua aku. Tapi aku bingung nih, bawain makanan apa ya, ah? Kamu pesan pakai GrabFood aja kalau gitu, karena di GrabFood itu banyak banget pilihan makanannya lagi.
tambah banyak lagi diskonnya, banyak banget. Wah seriusan, A? Iya. Selain diskon, ada gratis ongkos kirim nggak? Masih ada dong. Hemat tuh. Pasti ada. Kalau kamu pesan makanan di GrabFood, diskonnya itu bisa sampai 150.000. Terus sampai tanggal 30 April 2023, kamu bisa irit tiap tetap makan sama makan enak sama teman, sama keluarga, bisa free berlangganan paket Grab Unlimited, ongkir free sepuasnya. Wow. Kamu udah bisa pesan apa aja untuk buka puasa sendiri atau bareng sama teman, pokoknya puas deh. Ih, cakep tuh, A. By the way, anyway, busway, cara ordernya gimana sih, A? Gampang buat banget. Buat bisa makan di GrabFood. Gampang banget. Tinggal pertama nih, buka aplikasi Grab, ya. Terus kamu pilih layanan makan. Oh, nanti udah gitu kamu klik ke No Minimum Order. Terus kamu pilih deh restoran kesayangan kamu. Abis gitu pilih menu yang mau kamu pesan. Terus kamu klik tambah ke keranjang. Tuh. Nih biar yang di rumah ikutin semuanya ya. Udah gitu tinggal klik promo. Udah deh tinggal kalian pesan aja promonya. Terus kalian tinggal klik gunakan. Pesan. Tinggal tunggu insya Allah pesanan kamu datang cepat. Gampang kan? Kalau kayak gini sih cihui banget ya, A. Makanannya banyak, diskonnya juga banyak lagi. Ya pastilah kamu makin disayang nanti sama calon mertua. Bener. Kamu selama 30 hari terus kamu ya. Terima kasih mas. Dia terus rajin banget, cepet lagi kerjanya nih. Dia terus ya? Naik gaji kamu dari Grab, tiap hari, bagus. Makasih GrabFood.